Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 di ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang bersabar, mereka itulah orang-orang yang akan disempurnakan pahala mereka, kata Allah, bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa besar pahala yang berhak atau yang akan mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar artinya adalah menahan diri, mampu untuk menahan diri, mampu untuk menahan diri dari tiga perkara yang itu adalah bagian atau pembagian dari kesabaran yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Kesabaran yang pertama adalah as-sabru 'ala tha'ah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'alal aqdaril ma'lumah, as-sabru 'alal aqdaril mughlimah, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang terkadang menurut kita sebagai manusia itu adalah takdir yang menyakitkan buat kita sebagai manusia. As-sabru 'ala tha'ah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesabaran yang pertama, jemaah sekalian. Kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar di atas ketaatan kepadanya. Karena tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kecuali untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk selalu beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran. Karena beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mudah. Karena taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak kesulitannya. Karena taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semudah orang-orang yang melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau ketika memberitahukan dan menggambarkan kepada kita tentang surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi dan dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Diliputi dan dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa dan hawa nafsu kita. Dan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan sangat berat. Ketaatan tidak disukai oleh jiwa dan hawa nafsu kita. Melaksanakan salat 5 kali dalam sehari paling minimalnya. Ditambah dengan salat-salat sunnah lainnya. Melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita harus menjaga diri kita. Kita harus melaksanakan perintah Allah.
yang terkadang jiwa kita sulit untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka pada saat itulah kita diperintahkan untuk bisa melatih diri kita bersabar di atasnya. Karena sesungguhnya semua yang kita lakukan dari kesulitan-kesulitan beribadah tersebut, itulah yang menghiasi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kata Nabi SAW, وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai, yang dicintai oleh jiwa dan hawa nafsu kita. Tapi sesungguhnya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun membutuhkan kesabaran dalam hal itu. Kesabaran yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang meliputi dan menghiasi neraka-neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita ingin menyelamatkan diri kita dari neraka dan memudahkan diri kita untuk bisa menginjakkan kaki kita dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membutuhkan kesabaran. Sabar untuk selalu taat kepada Allah, berapa sulit pun ketaatan yang kita lakukan di muka bumi ini akan cepat berlalu. Capek dan kesulitan tersebut tapi akan tetap kekal dan tinggal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, karena berapa enak pun dan betapa enak pun bermaksiat kepada Allah, seenak apapun kelezatannya ketika kita durhaka dan bermaksiat kepada Allah, rasa enak itu akan segera pergi dan tetap akan tinggal dicatatkan dosa-dosa yang kita lakukan dari maksiat tersebut. Ketika orang-orang kafir dan para pelaku maksiat dan dosa diberikan kitab catatan keburukan mereka kepada mereka pada hari kiamat kelak, hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mengatakan, kitab apa ini? Tidaklah sesuatu yang kami lakukan, baik itu yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya tertulis dengan rapi di dalam kitab ini. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka dapati semua yang mereka lakukan tercatatkan dengan rapi di dalam kitab catatan mereka. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Kebaikan apa yang dia lakukan sekecil apapun itu akan dia lihat hasilnya, dan keburukan apapun yang dilakukan sekecil apapun itu akan dia lihat balasannya. Allah tidak menzalimi satupun dari hamba-hambanya. Maka jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika hari ini kita di dunia merasa capek dari beribadah kepada Allah, ketahuilah rasa capek itu akan segera hilang, tapi akan tetap kekal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah berkurang pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa enak pun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah rasa enak yang kita dapatkan ketika kita berbuat dosa dan maksiat itu juga akan segera hilang, dan akan tetap tercatatkan dosa dan maksiat kita di buku catatan keburukan kita, dan akan kita pertanggungjawabkan. Maka yang dibutuhkan adalah bersabar untuk selalu taat, dan bersabar untuk selalu berusaha jauh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasbih inna wa'adallahi haq, bersabarlah, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mendustakan janji-janjinya yang telah diberikan, yang telah dikatakan, yang telah dituliskan, dan yang telah disampaikan di dalam kitab Al-Quran dan di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersabar yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala
yang terkadang menurut kita sebagai manusia itu adalah takdir yang menyakitkan buat kita. Tapi sesungguhnya tidak ada takdir kecuali takdir itu baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ketentuan, satu takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada seorang hamba, meskipun takdir itu menurutnya adalah takdir yang menyakitkan buat dirinya, tapi ketahuilah takdir itu baik karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyakitkan menurut kita karena kita merasakannya, tapi di balik dari takdir itu kita tidak tahu ternyata ada hikmah yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kita membenci sesuatu dan ternyata itulah yang terbaik buat kita, dan bisa jadi kita mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, Allah tidak berikan itu kepada kita karena Allah tahu itu yang terburuk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah adalah satu-satunya zat yang maha tahu dan tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Maka kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha, iya diperintahkan untuk berusaha. Kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sebab, iya kita diperintahkan untuk mencari sebab. Tapi hasilnya kita kembalikan semuanya kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha adil. Allah adalah zat yang tidak mungkin berbuat kezaliman kepada hambanya. Maka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hambanya, Allah tahu itu yang terbaik buat hambanya. Ketika kita mendapatkan takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, maka yang diminta kepada kita adalah menjadi sosok hamba yang bisa bersabar atas takdir tersebut. Dan jika kita bisa bersabar dengan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam persaksikan kebaikan bagi kita karena kita adalah hamba yang benar-benar beriman pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya perkaranya semuanya adalah baik untuk dia. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, jika dia mendapatkan satu nikmat dari Allah, satu kebahagiaan dari Allah, maka dia bersyukur dan itu adalah kebaikan untuk dirinya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah, dan jika dia ditimpa musibah, dia ditimpa takdir Allah yang dia tidak sukai pada saat itu, yang menyakitkan buat dirinya, maka dia menjadi hamba yang bersabar dan itu pun menjadi kebaikan buat dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia ini yang namanya manusia, apalagi manusia itu adalah orang yang beriman, pasti dia akan mendapatkan ujian dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji manusia dengan sedikit rasa takut. Kami akan menguji manusia dengan kekurangan harta benda. Kami akan menguji manusia di dalam jiwa mereka. Dan kami akan menguji manusia bahkan sampai kekurangan buah-buahan, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang bisa bersabar dengan itu. Berikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang bisa bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Berikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang bisa bersabar menyabarkan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah di dunia, tapi di akhirat dia mendapatkan balasan yang terbaik. Berikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang bisa bersabar dengan segala takdir dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya pada hakikatnya akan berbuah manis dan baik untuk hamba tersebut ketika dia bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah.